Big TV KPM. Didik TV KPM. Wow, banyaknya dadu. Yang ni yang besar. Nak cuba baling lah. Ya. Saya dapat 1 dan 5. Kalau 1 dengan 5, jadi apa? Takpelah, saya baling lagi sekali. Kali ini saya dapat 1 dan 3. Tapi kalau 1 dengan 3, jadi apa? Okay, hai Sean. Hai cikgu. Buat apa tu? Saya baling dadu, cikgu. Tapi cikgu, yang inilah, saya dapat 1 dengan 3. Okey. Tapi kalau saya dah, kalau nak 1 dengan 3, akan jadi apa, cikgu? Hari ini kita akan belajar macam mana dapatkan 1 dan 3, dia akan jadi berapa. Kita nak baca tentang kombinasi nombor pada hari ini. Macam menarik juga. Tapi yang ni, bila 1 dengan 3 jadi apa, cikgu? Kita akan belajar sama. Jom kita belajar bersama-sama. Okey, jom kita masuk kelas. Semua, anda sedang menonton tahap 1 di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Fadil daripada SK Cengal Lempong, Kuantan Pahang. Hai Cikgu, sihat Cikgu? Sihat, Alhamdulillah Sean, sihat. Alhamdulillah. Cikgu, dan untuk hari ini bukan kita berdua sahaja kan Cikgu? Betul, hari ini kita bersama dengan murid Cikgu Fadil. Ya, kita ada 4 orang murid yang akan bersama kita dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua! Itulah dia Cikgu, muka-muka ceria kita yang akan bersama kita pada hari ini. Mungkin Cikgu boleh kenalkan mereka kepada kepada kita semua Cikgu. Okey, boleh. Murid kita kenalkanlah. Okey, yang pertama murid kita adalah Alfa Fikriah Maktar. Okey, sila say hi. Hai Alfa Fikriah. Okey. Okey, daripada sekolah kita Cengal Lempong lah, sekolah saya sendiri. Okey, seterusnya adik Farid Muhammad. Okey, say hi. Hai adik. Alright. Okey, adik yang ketiga Alfa Nafisa. Okey, cuba kat tangan sikit. Hai Alfa Nafisa. Dan murid yang keempat adalah bersama dengan adik Muhammad Adib Firas dari sekolah SK Sri Serdang. Hai Adib. Alright, inilah murid kita untuk bersiaran hari ini. Baik cikgu, dan apa sebenarnya yang kita akan belajar ini cikgu? Okey, bagus Sean. Okey, hari ini kita nak belajar tentang apa? Okey, tadi kan ada Sean baling dadu kan? Kombinasi nombor tadi kan agaknya. Okey, jadi apa kita nak belajar hari ini? Jadi objektif kita hari ini adalah sebenarnya kalau ikut standard pembelajarannya adalah menyatakan kombinasi 1 digit. Macam sangat menariklah mata pelajaran dan juga apa yang kita akan belajar hari ini cikgu. Tetapi sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke tahap 1 Didik TV KPM. KPM. Wow. Bertemu kembali di tahap 1 di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Fadil. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu Matematik Tahun 1. Baiklah Cikgu, silakan. Okey, sebelum kita mulakan, okey, kau nampak tak atas meja kita ni Sean? Banyak blok permainan besar kan? Biasa jumpa yang kecil, kali ini besar ni. Okey, jadi kita akan gunakan blok permainan ini untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Kita teruskan sebagai contoh. Okey, saya ada 3 blok permainan
berwarna kuning. Okay. Okay. Sean ambil satu. Satu yang warna okay, merah. Satu warna merah. Okey. Okay. Yeah. Sekarang ni macam mana kita nak gabungkan dia sebagai nak masukkan dengan kombinasi. Okay. Okay, sebagai contoh, saya ada 3 blok kuning dan Sean ada berapa tu Sean? Saya ada 1 ego. Okey, ada 1. Bila kita gabungkan dia, kita kombinasikan dia. Okey, Sean, okay. Sean letak kat atas ni. Saya letakkan blok merah saya di atas sini ego. Alright. Okey. Okay. Sekarang ni dah jadi berapa? Okey, kita kira sama-sama. Okey, baik. 1, 2, 3 dan 4. Jadi 3 dan 1 akan jadi 4. Oh. Ini ada panggil kombinasi nombor tadi. Okey, maknanya ia akan menjadi nombor baru, Ego. Ya, betul. Ah. Okey. Okay. Ini contoh yang mudahlah. Kita pergi nombor yang lebih besar sedikit, Sean. Okey. Okay. Sebagai contoh, okey. Sean boleh pilih tadi nombor berapa Sean nak ambil bilangannya. Okay. Dan kita jadikan dia sebagai bahan pembelajaran kita. Okey, baik. Okey. Mungkin saya ambil 4 blok berwarna kuning. Okey. Boleh go? Boleh. Saya okay. Jadi saya ambil saya okay, ni. Magnet ni saya letak 4 di sini. 1 2 3 4. Okey. Baik. Dan saya akan ambil 3 blok berwarna merah. 1 Okeylah, boleh. 1 2 3. Tak, cikgu saya rasa saya nak tukar ego boleh. Boleh. Tak boleh, ada masalah. Saya boleh rasa tukar. Saya nak 5 blok berwarna kuning. Wow, makin banyak lah padanya ya. Dan 2 okay. blok berwarna merah. Saya letakkan okay. di sini ego. Alright, jadi kita tengok pada papan kombinasi nombor kita ni. Tadi Sean dah tukar 4 dia jadi 5. Okay, saya tambah lagi 1 kuning di sini. Yeah. Dan warna merah Sean tadi adalah 2. Jadi saya ambil magnet merah, saya lekatkan 2. Dia jadi seperti inilah. Okey. Okay, sekarang ni cuba Sean kira kat papan putih saya ni kombinasi nombor ni ada berapa kuning? Okey, kita ada 1 2 3 4 5. Okey, 5. Jadi saya letak nombor 5 di sini. Okey, 5. Okay. Kemudian merah Sean ada 2 je cikgu. Okey, ada 2. Inilah jadi kombinasi ni. Yeah. Okey, 5 okey dan 2 akan jadi berapa? Okey, kita kira semua lagi sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, maka 5 dan 2 akan jadi 7. Nah, jadi di sini kita tulis pun 7 lah. Jadi cara baca dia, 5 dan 2 jadi 7, Sean. Oh, macam tu lah, Ego. Ya, betul, Sean. Ya, macam cikgu tunjukkan tadi pun menggunakan blok kan, Ego? Betul. Saya buat lagi sekali boleh, Ego? Boleh. Macam tadi pun kita letak atas macam ni. Ya. Nah, adik-adik di rumah pun boleh kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow. Mudah kan, Sean? Cikgu. Ya, mudah. Okey, tadi kita dah tengok, tadi Sean ambil 2 dan 5. Ya. Yeah. Bagaimana pula dengan kombinasi nombor yang lain? Okey. Macam mana jadi agaknya? Ya. Yeah. Okey, cuba. Okey, sebagai contoh, saya ambil sini 3, Sean. Okey, kuning ni saya ambil 3. Baik. Okey. 3 dan berapa akan jadi 7? 3 dan berapa akan jadi 7? Okey, apa kata kita minta murid yang jawab? Boleh je, Ego. Jom. Okay, katanya siapa, Ego? Murid yang jawab. Okey, siapa nak jawab? Cuba angkat tangan. Okey, siapa nak jawab? Alright, kita minta adik Fikriah lah yang jawab. Okey. Okey, sebelum tu, Sean, saya padam dulu yang ini. Okey. Okey, nombor yang sama adalah 7 lah. Baik. Okey, yang ini pun kita tukarlah. Okey, dah jadi 3 tadi. Okay. 3 dan berapa merah supaya dapat 7. Okey, jadi caranya macam mana? Kita dah tahu kat sini ada 3. Baik. Okey, 3 dan berapa jadi 7? Okey. Adik Fikriah, apa jawapannya? Berapa tu? 4. Okey, 4. Betul tak, Sean? Kita time mark. Okay, jom kita kira. 1, 2, 3. Nak jadi 7 ni. Tadi adik Fikriah jawab 4. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. Okay, jawapannya 4. Dan sebenarnya adalah betul, Sean. Betul. Beri tepukan untuk adik Fikriah.
Jadi Cikgu Fadil bagi 5 bintang. Wow, tanya adik Fikria. Okey, kita pergi contoh lain pula. Okay. Tapi nak jadi 7 juga, Sean. Oh. Dia sebenarnya kombinasi untuk 7 ni banyak. Uh-huh. Kita baru 2. Okay, yeah. Ada, kita cuba lagi. Okay. Apa kata kita cuba... Saya ambil 1 saja kuning. Okey. Okey, kita cuba. Okey, 1 kuning. 1 kuning. 1 sahaja. Okay. Jadi 1 dan berapa akan jadi 7. Jadi kita minta murid lagi lah, Sean. Okey. Siapa nak cuba jawab boleh angkat tangan. Okey, siapa nak jawab? Berapa jadi 7? Betul. Okey. Okey, apa kata kita minta adik Farid yang jawab? Okey. Adik yeah. Farid, 1 dan 7. Sorry, 1 dan 6 jadi berapa? Okay, 1 dan 7. Silap tak kata-kata. Okay, 1 dan berapa jadi 7? Okey, jadi 6. Okey, betul tak kita tengok di sini? Okey, yang pertama tadi kuningnya 1. Okey. Alright, 1. Okey, kita padam kat sini lah. Tapi masih lagi 7. Okey, 1. Dan adik Farid jawab tadi berapa? 6. Bermakna merahnya ada 6. Okey, kita ada 4, 5, 6. Jadi cara penulisannya adalah 1 dan 6 akan jadi 7. Betul ke jawapan Farid tadi? Betul. Jadi ada Farid jawab betul 7. Okey, kita tepuk. Yeay. Alright. Okey, cikgu Farid bagi 5 bintang juga untuk adik Farid. Wow. Alright. Okey, seterusnya, Chon. Ya. Yeah. Kita akan menggunakan slide pula. Okey, boleh. Okey, sebagai contoh. Dekat sini, Go. Okey. Alright. Okey. Kita akan pergi pada yang pertama. Kombinasi nombor, apakah kombinasi bagi 6? Okey, di sini, cikgu letakkan kepada 2 kumpulan. Baik. Okey, kita kumpulan yang pertama akan ada, kita kira sama-sama. 1, 2, 3 dan 4. Okey, okay, ada 4 ekor kumbang. Mm-hmm. Kumpulan kedua ada 1, 2. Okey, ada 2 ekor kumbang. Kemudian, okay, kita tukar dah betul kita buat tadi. Alright, kumbang ni dah bergerak dah. Kita kombinasikan dia. Yeah. Kita satukan dia. Kemudian dia jadi berapa? Okey, kemudian ini 6. Alright, jadi kita akan tulis 4 dan 2 akan jadi 6. Seperti itu, Sean. Yeah. Okey, jadi jelaslah. Jadi nak tulis semula, 4 dan 2 akan jadi 6. Boleh, Sean? Boleh, Cikgu. Okey, kita pergi slide yang berikutnya. Yeah. Okey. Sekarang ini, okay, kita tengok kombinasi lain bagi 6. Baik. Kalau kita tengok kat sini, dah ada lah kumbang kat situ, kan? Apa kata kita minta adik Nafisa yang jawab? Boleh tak agaknya? Ke kita nak tanya Sarawak je? Saya rasa kita boleh tanya je lah. Boleh lah. Okay, kita minta Nafisa adik Nafisa boleh jawab. Lah. Boleh jawab. Cuba jawab. Okey, adik Nafisa. Alright. Okey, ada berapa ekor kumbang yang mula-mula yang kita nampak kat situ? Kumpulan yang pertama. Ada tiga. Okey, kita semak. Okay. Betul tak? 1, 2, 3. Okey. Okey, betul. Betul. Okey, bagus. Okey, kumpulan yang kedua. Ada berapa pula? Ada tiga. Kita semak. 1, 2, 3. Okey, betul. Maka 3 dan 3 akan jadi 6. Wow, tanya Nafisa. Okey, cikgu bagi 5 bintang juga pada Nafisa. Bagus. Okey, seterusnya kita tengok slide yang berikutnya. Kombinasi lain bagi nombor 6. Okey. Siapa nak jawab kali ini? Okey, boleh angkat tangan siapa nak jawab? Okey, kita minta adik Adib yang jawab. Okey, boleh. Okey, adik Adib. Kumpulan pertama kita ada berapa ekor kumbang? Ada berapa? 6. Okey, sama-sama kita kira 1, 2, 3. Okey, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ke 6? Betul. Okey, kumpulan kedua, Adib, ada berapa ekor kumbang kat situ? Sifa tak ada. Tak ada. Memang tak ada. Oh. Tak ada. Jadi kita akan tulis sebagai
Sifa. Betul adik-adik sebut tadi Sifa. Maka 6 dan Sifa akan jadi 6. Jadi betul adik-adik. Beri tepukan untuk adik-adik kita. Okay, Cikgu Fadil bagi 5 bintang juga. Bagus ni. Wow, tanya. Alright. Okay, seterusnya. Okay, kita pergi kombinasi 10 pula. Semakin besar nilai ni Sean sekarang ini. Okay, kalau kita tengok di sini, okay, kumpulan pertama ada berapa biji apple tu Sean? Ada. Ada 1, 2. Betul. 1, 2. Jadi 2 biji apple. Jadi 2 dan 8 akan jadi 10. Besar nombornya. Ya, seterusnya. Okay, kita pergi pula kepada kombinasi lain bagi 10. Okey, kita tengok kat sini apple yang kumpulan pertama ada berapa kat sini. Kita sama-sama kita kira, okey? Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kumpulan pertama ada 6 di sini. Okey, kumpulan kedua pula ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 6 dan 4 akan jadi 10. Baiklah. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi lagi. Apakah kombinasi lain bagi 10? Lagi sekali 10. Okey, apa dia? Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita akan dapat 5 lah. Okey. Jadi 5 dan berapa jadi 10? Nak tanya siapa-siapa lah, Ego? Okey, siapa nak jawab? Cuba angkat tangan kat sini. Siapa nak jawab? Mungkin kita boleh kita pilih minta Farid. Okey, boleh Sean. Okey, adik Farid, cuba jawab. Oh, tengah kira tu. Tengah tulis tu Sean. Nampak tu. Okey. Berapa tu? 5. Okey, kita cek betul tak 5? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita cek. Betul. 5 betul, Sean. Wow. 5 dan 5 akan jadi 10. Okey, tepuk lagi sekali untuk adik Farid. Okey, Cikgu Fadil bagi 5 bintang. Hai, nampak gajah ini, Sean. Semua 5 bintang ni. Semua boleh jawab. Semua terbaik. Okey, bagus. Seterusnya. Ya, Cikgu. Okey, kombinasi nombor lain lagi 10 tapi dah tak ada gambar. Macam mana tu, Sean? Yang ni saya rasa sebab macam tadi pun ada banyak kombinasi nombor untuk menjadi suatu nombor. 10 ni dia banyak kombinasinya. Okey, kita tengok. Kalau Cikgu Fadil bagi 1. Okey, jadi 1 dan berapa jadi 10? Agak-agak Sean. Saya rasa 9, Ego. Okey, betul ke 9? Kita tengok. Betul, Sean. 1 dan 9 akan jadi 10. Nampak, Sean? Banyak lagi. Okey, dan seterusnya, kombinasi lain bagi 10. Okey, kalau Cikgu Fadil bagi Sifa. Sifa dan berapa jadi 10? Mungkin adik-adik yang menonton di rumah tu boleh betul ke? Tak sabar nak jawab tu, Sean. Semua dah kat tangan. Ada yang nak jawab juga? Okey, nak tanya siapa? Kita nak siapa agaknya? Kita minta adik-adik lah. Adik nak jawab tu. Okey, cuba adik-adik. Sifa dah berapa jadi 10, adik? 10. Di sebelah 10, Sean. Betul ke tak? Okey. Sifa dan 10 jadi 10. Sama tak dengan Sean fikir tu? Betul lah, Ego. Betul? Sama lah kita. Ya, bagus, Sean. Sama dengan adik-adik. Iaitu Sifa dan 10 akan jadi 10. Okey, tepuk untuk adik-adik. Cikgu dah bagi 5 bintang juga. 5 bintang juga. Tanya kepada anda semua. Dan sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke tahap 1 di Didik TV KPM. KPM.
Anda sedang menonton tahap 1 di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Fadil dan juga saya, Sean Steven, untuk mata pelajaran matematik tahun 1 dan topiknya adalah kombinasi nombor hingga 10. Cikgu, saya dengar kita ada kuis ke sekarang, Cikgu? Betul, Sean. Hari ini kita ada kuis berkaitan dengan kombinasi nombor. Kita teruskan. Boleh, Sean? Boleh je, Cikgu. Okey, yang pertama. Okey, sebelum kita mula nak jawab kuis, saya tunjuk contoh dulu. Okey. Contohnya, apakah kombinasi bagi 5? Kita ada 2 kumpulan. Okey, contoh. Pertama, saya letak 3 kuntum bunga. Okey, ada 3 kuntum bunga. So, kita tulis 3. Okey, kemudian 3 dan berapa jadi 5, Sean? Nak saya jawab ke, Igu? Boleh, Sean. Okay. Boleh jawab. 1, 2, 3. Dan 2, cikgu. Saya rasa itulah kita jawapannya. Kita semak sama-sama, Sean. Okey. Betul ke? 1, 2. Dan betul, Sean. Yeah! Alright. Jadi, 3 dan 2 akan jadi 5. Ini mudah kan? Kombinasi bagi 5. 3 dan 2. Baik. Okey. Kita pergi soalan yang kedua, Sean. Ya. Yeah. Lima juga, tapi kita nak kombinasi lain. Selain pada Sean sebut tadi tu. Okay. Apa agaknya? Okey. Sekiranya. Okey, sekiranya saya bagi 1, 2, 3, 4. Bermakna dapat 4 lah. Ya. Yeah. Okey. 4 dan berapa akan dapat 5? Jom kita tanya adik-adik yang ada dalam talian. Siapa nak cuba jawab? Angkat tangan. Siapa nak jawab ni? Kita minta... Siapa agaknya, Sean? Saya nak pilih Alfa Fikriah boleh, Igu? Alfa Fikriah? Ya. Yeah. Okey. Alfa Fikriah. Okey, kita tengok kat sini ada 4 kuntum bunga dan berapa kuntum bunga supaya dapat 5 kuntum bunga? 4 dan berapa tu? 1. Cikgu dah sebut 1 tu. Okey, kita tengok. 1. Betul, Sean. Betul. Untuk adik Fikriah. So, kita bagi... Nak bagi berapa bintang, Sean? Saya rasa kita bagi 5, Ego. Boleh? 5 lagi. Okey, bagus. Nampak dayanya hari ini banyak bintang kita hari ini. Okey, jadi 4 dan 1 jadi 5. Okey. Soalan seterusnya. Kali ini tak ada gambar rajah dah, Sean. Jadi, kita tengok kumpulan murid kita kali ini. Alright. 4 dan berapa jadi 9? Siapa nak cuba jawab? Angkat tangan! Okey, semua nak jawab. Semua nak jawab ni. Apa kata kita minta adik-adik yang jawab? Okey, adik-adik. 4 dan berapa jadi 9? 5. Berapa tu? Berapa? 5. 5, Sean. Okey, 4 dan 5 jadi 9. Betul, betul, Sean. 4 dan 5 jadi 9. Wow. Betul lagi. Tepuk. Okey, Cikgu Fadil bagi 5 bintang juga. 5 bintang. Okey, semua hebat-hebat hari ini. Okey, soalan yang terakhir. Ya. Yeah. Okey. Apakah kombinasi lain bagi 9 juga? Banyak kombinasi bagi 9 ni. Okey, sekiranya Cikgu Fadil bagi 6. 6. 6 dan berapa jadi 9, Sean? Okay. Macam tadilah kita buat 6 blok merah. Ya. Yeah. Kemudian berapa akan dapat 9? Jadi yang kuning tu kita nak berapa? Macam itulah ni jadinya. Okay. Jadi 6 dan berapa dapat 9? Tak sabar-sabar anak murid kita, Sean. Jap akat tangan dah ni. Belum tanya lagi. Bersemangat kali ni. Ya, betul. Okey, kita tengok. Kita nak pilih siapa, Sean? Kita pilih, saya rasa, Nafisa lah, Igu. Nafisa. Kita pilih. Okay, kita minta adik Nafisa kita jawab. Okey, 6 dan berapa jadi 9? 3. 3? 3, Sean. Betul ke? Okey, kita sama-sama semak. Betul. Betul. Tepuk lagi. Jadi 6 dan 3 dapat 9. Cikgu Fadil bagi. Kita nak berapa, Sean? Kita bagi 5 bintang. Boleh, Cikgu? 5 bintang lagi. Yeah. Betul, ya? Jadi 6 dan 3 akan jadi 9. Wow. Memang hebatlah murid kita yang ada dalam talian, Cikgu. Ya. Yeah. Dan sebelum kita berakhir, mungkin Cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada pembelajaran kita hari ini. Okey. Sebelum tu kita kena balik. Itu apa maksud kombinasi? Yeah. Kombinasi nombor ialah
menggabungkan dua nombor untuk mendapat nombor yang lain. Itu sahaja berkaitan dengan kombinasi, Sean. Yeah. Okay. Dan bagaimana pula prestasi mermaid kita yang ada dalam talian ini, Bu? Wow, memang hebat. Semua boleh jawab dengan betul. Yeah. Nak bagi mereka secara keseluruhan berapa bintang, Bu? Oh, banyak ni. Kalau kita nak gabungkan semua, kalau gabung boleh dapat lebih pada 5, 10, 20 bintang boleh bagi, Sean. Wow. Terlalu banyak. Semua betul, Sean. Tahniah kepada anda semua. Yeay. Dan sekiranya mereka yang menonton di rumah sekarang ataupun mermaid yang ada dalam talian, sekiranya mereka nak mendapatkan latihan tambahan, dari mana je mereka boleh dapatkan? Sebenarnya, murid-murid boleh tengok dalam portal Delima Sumberku. Kat situ banyak bahan tentang pembelajaran. Baik, cikgu. Terima kasih Cikgu Fadil atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Sama-sama. Kepada mereka yang menonton, harap ia membawa manfaat kepada anda semua, dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua.